dengan pertolongan Allah, dinamika politik luar biasa. Alhamdulillah hari ini saya dan Pak Haji Ade bersama dengan partai pengusung bisa bertemu dengan KPU dan juga Bawaslu. Ini adalah awal langkah proses dalam rangka untuk tahapan kontestasi Pilkada Gubernur Banten. Tentunya kami berharap mudah-mudahan apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman Sekretaris KPU, Sekretariat, dan dari tim kami mudah-mudahan terverifikasi dan kami bisa ditetapkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten.